Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Kita masih lagi di bulan Syawal. Raya yang keberapa sekarang ni? Pasti pula raya ke-10 ke-9 ke macam itulah. Okey, pagi ni aku ada trip, first trip selepas rehat raya. Ini first trip eh. Setelah seminggu, dua minggu aku rehat sebab raya, jadi ni hari kita bawa open balik trip kita. Bawa dua orang pelancong, main drift. Macam biasa, ada belungkur. Naik buat NT30. Minyak semua dah setting. Barang-barang semua dah setting. Sekarang kita nak pergi sarapan dulu. Kita jumpa sekejap lagi. Pelancong pun belum sampai awal lagi ni. Baru pukul 7:07. Awal dia lagi eh. Semoga ada strike untuk pelancong. Kita tunggu sekejap lagi. Sunyi eh kongkong eh. Biasa Sabtu Ahad. Oh, pagi ni jalan dah sesak tau kalau Sabtu Ahad. Ni hari sunyi je. Ke dia nak pergi beraya ni? Mungkin lah hari-hari banyak open house ke apa kan, jadi dia nak pergi beli geraya ni. Lengang. Jarang dia berkongkong lengang macam ni. Tempe KP dia. Ini time cuti orang tak ada. Lagi mantap orang tak ada. Senang sikit. Biasa aku bersarapan kedai ujung tu. Itu canai dia padu. Okey, ni dia player kita sampai. Tengok kamera sikit, tengok kamera sikit. Nanti kita akan main drift dari belungkur. Air pun alhamdulillah cantik, cuaca elok. Harap berkekalan sampai petang lah. Tak payah ada hujan ke angin ke. Kita jumpa lagi, dah setting-setting dulu. Kita jumpa kejap lagi kat laut. Semoga ada strike untuk pelancong. Okay, sekarang aku dah sampai ke lokasi biasa lah, lokasi untuk cari-cari ikan tamban kat togok ni. Ada seekor tamban aku dah bawa balik ni, bawa pacak. Jadi kita cari lagi tamban. Kalau ada lah, sebab brother cakap tak ada tamban. Jadi kita cuba. Agak susah juga lah tamban. Biasa berdedai ni tamban ni. Okay, dah sampai ke lokasi pertama dekat area Pulau Tekong ni. Tapi air pula tak ada arus. Air tak ada arus, angin pun tak ada. Jadi bot, pergerakan bot tu agak perlahan. Kita cubalah macam mana. Semoga ada sambutan daripada Jenab Dara. Jenab, Cik Tok Latang ni. Aku gunakan setup Torzite Indonesia. Real Daiwa Crossfire, tali Godzilla, tiga-tiga baru. Aku suka Torzite ni sebab apa? Sebab dia punya cincin. Cincin ni full Fuji. Jadi aku terus dapatkan Vizori. Tak boleh lah, Vizori dah habis. Jadi terpaksa beli Torzite Indonesia punya. Janji Fuji. Okay, mantap. Yalahkan begitu je. Yeah. Kenapa? Woi, orang baru sudah ada anjir. Harap-harap ikan yang ditarget lah. Janganlah you mejan ke apa benda ke. Ke tekuk ke. Hybrid tu. Alhamdulillah. First strike. Diorang baru hybrid tu. Rapu hybrid. Nak bawa bot. Nak pergi kan. Sekejap eh. Tengok tu. Hebat ni. Kena biar tak ada gulung? Hebat kan? Alhamdulillah, hebat. Second strike. Wah, kau besar diingat eh. Hebat kerja kan.
Pegang dulu, pegang dulu, tengok. Ada rasa ke tak ada rasa? Tak ada. Ha. Direct tak elong, tak eja ada waktu biar ketat je tak elong ah. Tak sembat pun. Ada. Ha, dulu. Ya, kerapu. Ha, kerapu manis. Ha. Kerapu manis. Ha, kan you menjan rupanya. Si baik tak telan, boleh buka. Sekarang pukul 10:30 geng. Singapura masih udara dah gelap lah tu. Tapi kat Belungkur ni masih lagi terang dan juga air masih lagi linang. Cuma ikan belum galak nak makan sebab air bawah ada arus ni. Tadi tak ada arus. Ni air dah gerak surut, jadi kita beranjuk ke sana, ke pengeli. Harap ada lagi strike lepas ni. Ikan target baru dapat lagi jenak dara. Masih lagi mencari jenak dara. Lep buang ah. Macam ada. Ye, yeah, ikan tambak rupanya. Wah, tengok sikit. Wah, boleh lah tu lesin-lesin. Ha, boleh lah tu lesin. Sayangnya aku punya berseret ni. Rek. Awak lah bang, panggil-panggil. Apakah ikan ni? You ke Bejan? Wah, karang nampaknya. Aduh, batu karang. Oh, so, gila. Kita rakam. Ekornya sangkut. Nampaknya. Yeay. Mesti diterima eh. Bye. Ada? Adakah tak ada? Oh, ikan tambak lagi. Dia memang okay. Suka dengan kau ikan ni. Ikan pinang dia belah dua. Boleh lah. Tak ada yang ni je yang kena. Mantap. Jenak ah, jenak ah. Kerapu. Tengok sikit. Tengok sikit kerapunya. Baik, baik, baik. Angin dah sampai guys. Angin dah sampai. Ha, tapi masih lagi boleh dikawal lagi lah sini ni. Apa-apa kan kita terus masuk Sungai Bawah je. Kalau agak-agak alun padu ke hujan lebat ke, terus lagi terus lari ke Sungai Bawah. Ada juga strike. Ha, ha. Patus. Tak sangkut. Sangkut karang. Manjat. Oh boy. Padu guys. Angin kuat ni. Alhamdulillah, cuaca kembali okey. Tadi kita lari masuk dalam Sungai Bawah, lepas tu kita keluar balik, cuaca elok ah. Alhamdulillah angin mudah reda, alun pun tak ada. Cuma area-area kota sana hujan lah. Area Singapura terang. Ikan target belum dapat lagi. Ikan target kita jenak dara. Tak tahu mana dia pergi bergaya katnya. Mudah-mudahan ada lah jenak dara. Kita akan test kat sini. Sampai area Batu Timbul sana, baru kita pergi depan sana pula. Main ke Bandar Rakit Singapura. Kita jumpa lagi. Yang tujuan tu mana bang? Ya. Tetet, ikan kerapu mata hijau. Jangkut pula, jangkut. Karang tinggi guys. Karang. Hu, dalam keheningan pagi. Apakah ikan? Adakah spesies yang kita cari? Si Jenap Dara. Yeah. Akhirnya Pecah kebuntuan. Ikan dah dicari-cari. Dapat juga akhirnya. Mantap. Karang yang macam tu cantik dah kan, tak ada yang nyambut. Oh, saiz ni. Rapu gitu je dia diam ni ganggu mulut tu. Ah, takkan ada lagi. Karang baik ni. Pakan dia orang lagi dekat lain pula. Sama menyambung. Tahan je, tahan, jangan tarik, tahan je. Huh.
Hati hijau tu. Mantap, mantap. Ah, layan je. Itu kalau kau rembat sekali lagi memang lucut ikannya. Ah, layan je. Ganas kau, kau jenis T-Rex tu. Lanting ikan tu yang kena sembat dua kali. Akhirnya, adakah ikan yang diterima ataupun ikan you? Ha, ni dia terima ni. Jenap lah. Jenap. Akhirnya. Akhirnya tak kumpau eh. Akhirnya tak kumpau. Kalau tak memang nak nangis tadi tau. Thank you. Ayah dia lagi. Dia lagi. Ni ada saiz ni. Saiz makan. Jorang merah ni memang kau kena juang aku. Kau boleh cakap dah RM20 aku bayar. Cakap rumah kau. Tak apa, jadi ikan tu, ikan tu. Ikan je dulu. Naik ikan tu. Tali ke apa benda terbelit ke apa, biar lu. Kerapu lah. Mantap. Angkat sikit ikan dia. Ada senyum, awak ada senyum eh. Sekarang jam 1 tengah hari, geng. Cuaca masih lagi redup-redup, air linang. Susah dapat waktu macam ni. Jadi kita akan gunakan waktu ni dengan penuh apa kau kata? Penuh apa? Tanpa pembaziran lah. Kita akan gunakan waktu ni. Kita akan memanfaatkan. Ya, yeah, betul, memanfaatkan. Cari ikan selagi boleh. Ada rezeki, ada strike. Tak ada rezeki, nak macam mana? Ini ember tengah, dah ada senyum. Kalau tak, juga ada memang kena jual lagi. Asyik baik dah ada strike. Harap ada lagi jenak dara. Aku cuma dapat jenak lagi ni. InsyaAllah ada rezeki lagi. Akhirnya si Jenap Dara, kekasih lama. Hai. Mabuk terus. Mantap. Jenap ah, Jenap ah. Kapu. Tengok sikit. Tengok sikit kapunya. Baik, baik, baik. Sudah terus. Hai. Hai, mak dah buat lari dah udang aku. Jangan bagi drag. Drag mak nanti masukkan pekaram ni. Jangan bagi drag. Okey, mantap. Jangan minta tali kuat kan. Wow! Tengok sikit. Tengok sikit. Mana 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 ikan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikan bega. Cakap, cakap. Awak jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun. Jangan bangun, jangan bangun. Jangan, eh, eh. Hey, Wan. Wan. Dia tak nampak video ni. Oh, merah lagi. Apa ni? Ikan ni, ya. Merah lagi. Ini hasil kita hari ni. Alhamdulillah. Walau di badai ribut dua kali,
Ada juga hasil tadi bawa pulang. Mantap. Dekat target ada. Ikan permintaan ada. Bantuan. Nak balik dayung lepak. Dia tunda dia. Okey, selesai sudah trip kita hari ini. Dua kali diranda hujan. Alhamdulillah ada juga rezeki untuk pelancong bawa pulang. Ikan impian ni ikan merah dapat. Ikan target kita ni ikan jenaha dapat. Alhamdulillah. Cuma ikan raku tak dapat, siakap. Tak dapat. Tapi tak apa, besok ada trip satu lagi besok. Kita akan turun lagi besok, main drift juga area Belungko. Kita kasih gegar sama dia besok. Mudah-mudahan besok rezeki lebih bertambah sikit daripada hari-hari . Okay, kita jumpa besok. Jangan lupa teruskan bersama kami Geng Semak Johor. Baju baru sun dia mantap . Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ni turun lagi . Semalam dah turun, hari turun. Tapi kalau tengok daripada segi cuaca pagi ni lebih elok daripada semalam . Moga-moga kekal lah sampai ke petang. Semalam dua kali kena ribut. Ni kita punya pelancong seorang. Okay, moga ada ikan target kita naik ungkat tanda. Dan ada rezeki untuk pelancong. Kita jumpa lagi. Jeng! Berikan sepatah dua kata, Jeng. Patah berkata apa? Bagi ucapan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat hari raya. Kami kat sini anak-anak beraya apa semua. Titik kendah. Kenal tak siapa tu? Kenal tak siapa tu? Usop pun turun juga, Usop bawa dua orang Cina. Wah. Itu Black. 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 Itu Black. Okey, macam biasa pagi-pagi kita ke togok dulu untuk mencari tambahan, kalau ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasal kapal atas laut. Sialah, janda mana? Ketuk-mengetuk, akhirnya ada yang ambil. Alah, lupanya si tekuk Cino. Okay, lokasi pertama kita sampai untuk drift baringan pertama, semoga ada strike. Bismillahirrahmanirrahim. Air masih lagi pasang. Tak apa-apa, laju dah. Kan aja nak. Pembukaan. Di hari yang mulia ini. Jenak . Oi, lama . Kau dah hidup . Lama. Alhamdulillah, rezeki.
Eh, lama juga. Eh, apa hal kau ni, lama kau dah hidup dari? Macam eh. Ha, kau main lapar dia. Rambut ke apa? Ha, ada pun awak nak pagi-pagi. Ha. Lama je makan. Ha, nak comel. Mantap, mantap je nak dada. Meriah lah pagi ni. Baling sambut, baling sambut lah. Mantap, mantap, mantap. Oh, kerapu. Okey, okay, mantap, mantap. Alah, nyangkut pula. Eh. Okey, siap baik lepas. Alah, rambut. Aduh, asor siap. Jenap dia. Macam mana dia rambut pula? Tak apa, tak apa, tak apa. Cuba lagi, cuba lagi. Pilih macam. Macam tekuk ni. Kepala goyang-goyang. Eh, lawan. Eh, enak punya. Enak awak punya. Awak rupanya kan, kan tekuk. Tak sempat nak buka jenap yang tu, makan lagi sebelah. Double strike. Aduh, ini bukan jenap. Salmah rupanya. Enak lah. Yeah. Tap, tap. Kita sekarang berada dekat depan pengelih, depan Navy. Oh, nampak. Macam padang bola air dia. Tapi itulah, ikan tak nak makan. Tenang dah, tenang lah. Selur dah, selur dah drift ni. Ikan, makan ikan. Cik Tol datang ni. Ini kapal perang. Dua biji. Sekarang ni kita berada dekat batu timbul ni. Belakang dia disebabkan air laju. Tak nak mancing, tak nak drift, tak nak mancing. Jadi kita berteduh sekejap belakang ni, tengok. Air dia laju sangat. Jadi kita terpaksa membottom dulu sini. Agak-agak air dah slow sikit kan, baru kita sambung drift. Eh, apa pula? Oh. Aduh. Ada. Ada. Mesti ada. Kebecuk. Kebecuk. Kecuk ni. Eh, dorai. Dorai. Tengok. Bawah kosong eh, kata tu lah. Bata bawah dia. Dah depan tu lah tadi.
Kau betul-betul hujur rakit tadi ada sikit. Hujur rakit mana? Rakit ni daripada bot putih bawa ke sini. Oh, ikan kerapu. Ikan kerapu makan. Sikit je kena. Oh. Strike, strike, strike. Cakap. Alhamdulillah. Akhirnya. Semalam cari tak ada awak. Hari ni cari ada. Alhamdulillah. Ribut ke, ribut ke. Nanti baik kita dekat dalam kongkong. Apa lagi? Lari. Sana ribut geng. Jadi kita mendarat awal. Hasil kita hari ni. Alhamdulillah dia lah juga rezeki untuk pelancong kita. Ikan kuat nak makan air. Mungkin sebab faktor air ni buat air. Tak macam semalam. Semalam je ni. Ni air keruh. Mungkin buat hujan lebat. Dia alhamdulillah dia juga rezeki. Okey, sekarang kita berada dekat darat. Disebabkan ribut, hujan lebat, kita ambil keputusan untuk balik awal lah. Sekarang pukul 4 lah. Lebih kurang awal. Awal lebih kurang dalam sejam 2 je lah. Beza dia macam tu je. Alhamdulillah ada je rezeki walaupun ikan susah nak makan hari ni disebabkan faktor air yang agak keruh. Mungkin sebab hujan semalam, hujan lebat, jadi hari-hari air keruh. Lepas tu air surut laju. Sebab tu mungkin faktor dia lah. Apapun bergantung pada rezeki juga kan. Okay, alhamdulillah ada juga strike untuk pelancong kita bawa balik. Kasih akap, bunga, kerapu, lama. Bolehlah bawa lauk untuk seminggu eh. Okey, minggu depan kita cuti. Minggu satu lagi kita akan beraksi. Kemungkinan naik bawah besar. Apapun terus bersama kami. Mana-mana-mana geng Sembat Johor. Okey, teruskan menyokong kami demi hobi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aidilfitri.